Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Imadi Mardana di channel Calon Inspirasi. Ya, seperti biasa saya akan menyapa Anda semua dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi apa ya, kata-kata atau topik atau pembahasan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi di sini saya akan membahas sebuah topik ya. Sebuah topik yaitu topiknya adalah keinginan dan kebutuhan. Jadi keinginan dan kebutuhan itu memiliki perbedaan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan contoh handphone ya. Jadi di sini handphone itu merupakan kebutuhan, tetapi karena keinginan kita ingin membeli handphone yang harganya mahal. Itu adalah contoh keinginan dan kebutuhan. Diibaratkan sebuah api, keinginan itu seperti api, makin kita turuti, makin membesar, seperti kita menyiram minyak ya. Dan jika kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan kita, maka kita akan mengalami kesulitan atau susah gitu. Jadi melihat apa-apa itu kita pengen terus kan, namanya juga keinginan kan. Kita nggak tahu apakah kita perlu nggak sih barang itu. Jika kita tahu antara kebutuhan dan keinginan kita, kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan kita. Pasti kita, nanti aja, itu belum perlu lagi, nanti aja kan, bisa gitu. Jadi mulai sekarang bedakan antara keinginan dan kebutuhan Anda. Keinginan tidak pernah habis, tapi kebutuhan Anda dibatasi oleh apa yang Anda perlukan. Dengan cara ini Anda bisa menghemat, ya tidak banyak, tapi karena Anda bisa membedakan antara kebutuhan Anda dan keinginan Anda, minimal Anda memiliki tabungan. Oke, itu yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap maksudnya, karena penyampaian saya ya terbelit-belit seperti ini, tapi intinya sedikit. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan seperti biasa saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.